is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feeling that is all your kicker. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can sing love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just on me. Namanya siapa kamu? Namaku Angelia Domianus. Oh iya, kamu orang mana sih? Aku campuran. Campuran apa? Ada Jawa Barat, ada India, terus? Ada Chinese, terus ada apa lagi ya? Oh, tiga aja, oke. Terus kamu seneng lagu rock? Aku dengerin semua lagu sih. Wah, itu ini cocok dia. Nih, ini cocok asik sama yang itu. Di sini. Ini cocok sama yang di sini. Nih. Tapi kamu rock banget. Enggak, maksudnya dari semua genre yang kamu dengar, kamu paling seneng tuh apa? Aku kayak lebih seneng ya, kayak blues, jazz gitu. Nah ini. Bentar, kalau lagu blues atau jazz, kamu yang suka lagu apa? Nyanyi lagu apa? Blues sih. Blues. Atau lagu apa aja deh selain yang tadi? Yang sekarang gitu. Kepikiran, yang rasa-rasanya kamu bisa misalnya bagus juga. Misalnya ballad gitu, lagu yang slow juga. Udah siap-siap megang kaos. Oh ya? Siap-siap kaos. Aku boleh bawain lagu Kak Tulus, Kak? Oh. Ya, elah. Boleh? Ya. Silahkan. Aku mau bawain lagu Sepatu. Terima kasih. Sadar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Oh, dirakanmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Kamu tuh asik banget loh. Nah gini loh coach, dia ini emang suaranya udah asik banget. Jadi kamu mau nyanyiin lagu apa aja, mau lagu rock, mau lagu blues, mau lagu pop, pasti bakal endingnya enak gitu. Benar. Itu kamu udah asik banget. Ya? Benar. Tipe-tipe suara seperti kamu ini adalah setiap pagi kamu harus bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Iya, oh, ya, betul suara banget. Umur kamu berapa ya? Umur aku 13 tahun dan baru nanti 13 November. Tahun. Dan baru 13 tahun. Dan itu teknik kamu juga kelihatan, maksudnya oke banget. Dan feeling kamu tuh main banget di lagu. Itu harus jadi apa ya, kamu tuh penyanyi yang komplit gitu.
Komplit nih. Komplit okay. banget. Ini tiga-tiganya mutar nih sekarang. Tiga-tiganya mutar. Berarti tiga-tiganya bisa menangkap pesona kamu. Pada dasarnya kamu ikut dengan tim yang manapun. Ya Tuhan, pilihannya. Tunggu. Pada dasarnya kamu pilih yang manapun, kamu bisa jadi ya. Karena iya, benar. Karena kamu benar-benar bisa apa ya, udah pakai rasa gitu. Tiga-tiganya tapi, luar biasa. Aduh. Kita bisa eksplor semuanya nanti. Lagu apa aja. Aku sangat mengidolakan ketiganya, sangat-sangat mengidolakan ketiganya, sampai aku datang ke konsernya gitu-gitu. Cuman ini tiga-tiganya mutar nih sekarang. Tiga-tiganya mutar. Berarti tiga-tiganya bisa menangkap pesona kamu. Pada sebelumnya, kamu Angelia masih belum menentukan akan bergabung ke tim yang mana. Tunggu. Pada dasarnya kamu pilih yang manapun, kamu bisa jadi ya. Karena iya, benar. Karena kamu benar-benar bisa apa ya, udah pakai rasa gitu. Tiga-tiganya tapi luar biasa. Aduh. Kita bisa eksplor semuanya nanti. Lagu apa aja. Aku sangat mengidolakan ketiganya. Sangat-sangat mengidolakan ketiganya. Sampai aku datang ke konsernya gitu-gitu. Kan gara-gara sama-sama cewek aku pilih Coach Agnes. Kita yang berantem dia yang dapet. Aduh, kamu bagus banget sayang. Nah ini coba. Oke, nah. Tadi tuh jadi harapan palsu ya. Hah? Harapan palsu loh ini. Hati-hati. Selamat ya. Asik banget suara kamu, feelingnya segala macam. Kamu pinter banget mainin perasaan orang. Tadi hampir ke sepatu dulu. Tadi tuh harapan palsu pake sepatu itu. Dulu. Tulus ditinggalin juga. Gimana sih Les? Padahal dia udah ngerok-ngerok itu suaranya. Tetep ditinggalin. Dia udah ngerok. Ya kan, dia berarti kasih lu harapan banget. Tadi kan tulis habis ngerok nih, semua dikasih harapan. Ini sosok ngerok gitu, biar wah dari coachnya bisa semua dikasih harapan gitu. Banget. Agnes juga. Tapi bagus sih. Gak apa-apa lah. Gila men, feelingnya main banget. Belum jodoh. Belum jodoh. Mama! Mau nyari, mau di sini, biar gue ini. Selamat. Aduh, 3 coach berputar untuk kamu. Yang pertama muter padahal coach baby. Yang kedua nekennya terakhir. Terus kamu nyanyi lagu sepatu. Akhirnya memilih coach Agnes semua. Alasan adanya ketawa. Dari tadi dia ketawa-ketawa. Semuanya deg-degan ngeliatin kamu. Kenapa kamu memilih coach Agnes semua? Karena kan sama-sama cewek. Sebetulnya sih aku tiga-tiganya sangat-sangat mengidolakan kan. Tiga-tiganya luar biasa sampai pas konser aku datang. Oh, datang tuh? Iya, datang. Oh. Terus kalau Coach Baby aku kayak nonton terus. Tapi akhirnya Agnes. Lihat dong nih, Coach Agnes mau. Yo, WhatsApp. Oke, selamat sekali lagi. Sampai bertemu di babak-babak selanjutnya. Terima kasih. Thank you, Oma. Silakan. Hey guys. Udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu.